Berikut ini cara untuk menonaktifkan TalkBack di HP Realme. Jadi TalkBack itu kalau aktif dia ada suara Google seperti ini. Jadi kalau layarnya terkunci, kalian bisa gunakan dua jari seperti ini, dua jari. Nah, baru muncul. Kalau satu jari dia tidak bisa digulir. Jadi untuk membuka kuncinya kalian tekan lama di titik satu. Nah, seperti itu. Untuk menggulir layarnya sama juga pakai dua jari, satu jari tidak bisa. Buka yang namanya setelan, ketuk dulu setelan satu kali sehingga terpilih, ketuk dua kali. Kemudian untuk menggulir pakai dua jari juga, cari yang namanya menu yang ini. Pilih aksesibilitas, ketuk dua kali, pilih yang namanya TalkBack. Yang ini ada TalkBack ini, nah yang ini kalian ketuk satu kali, ketuk dua kali, yang ini tombolnya. Dimatikan saja. Ketuk satu kali, ketuk dua kali. Pilih berhenti, ketuk dua kali. Nah, sudah bisa, sudah normal, bisa pakai satu jari. Itu saja, semoga bermanfaat.